Dengan menggunakan mobil ambulan desa setempat, Jihan dibawa ke Puskesmas Balung didampingi orang tuanya dan kader Posyandu serta bidan desa Balung Kulon. Anak berusia 2 tahun 8 bulan bernama Jihan ini menderita kekurangan gizi, sehingga bobotnya hanya 8,5 kg, padahal bobot normal anak seusianya adalah di atas 10,8 kg. Sugiarto, selaku warga desa Balung Kulon, berharap Jihan mendapat perawatan dan penanganan yang serius agar bisa sehat dan bermain dengan teman sebayanya. Dan alhamdulillah, sebenarnya suatu kesigapan yang dilakukan oleh Posyandu itu sudah digerakkan dengan maksimal, dan sampai pada akhirnya anak ini masih terkendala dengan penyakit yang dideritanya. Dan pada hari ini mungkin bisa dimaksimalkan dari Posyandu ke Puskesmas Balung sampai ke rumah sakit rujukannya bisa diprioritaskan dengan kesehatan anak ini. Menurut Dr. Rozania Hidayat, sebagai dokter Puskesmas Balung, menyatakan bahwa Jihan tersebut mengalami kurang gizi. Dan selain itu juga, bocah tersebut juga mengalami gangguan pencernaan sehingga perlu perawatan intensif. Balita dengan kasus BAB disertai darah kurang lebih 2 bulan. Dan setelah digali ternyata memang minum obatnya susah sekali. Jadi obat itu tidak ada yang bisa masuk sama sekali itu di sana. Tapi kalau memang nanti anaknya masih susah minum obatnya secara peroral lewat mulut ya, jadi memang harus opname untuk penanganan selanjutnya. Nah, untuk asupan gizinya anak ini memang masih rutin ke Posyandu juga. Jadi setelah kita lihat apa buku KMS-nya, memang dia mengalami gizi kurang seperti itu. Tapi dari kami juga sudah proaktif mengasih bantuan seperti PMT, edukasi seperti itu. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.